Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Mursyid Azmi. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bersepeda keliling Gili Trawangan. Mau tahu bagaimana perjalanannya? Yuk ikuti saya. Setelah sampai di Gili Trawangan, kami langsung menyewa sepeda yang kami gunakan untuk berkeliling Gili Trawangan. Di Gili Trawangan hanya ada dua alat transportasi, yaitu sepeda dan jidomo. Jika Anda berkeliling dengan menggunakan sepeda, Anda hanya membayar Rp25.000 hingga puas. Namun bila Anda berkeliling dengan menggunakan jidomo, Anda bisa membayar Rp150.000. Di sini sudah banyak penyewaan sepeda yang terparkir di pinggir jalan. Tinggal Anda pilih saja sepeda mana yang indah ini. Bersepeda keliling Gili Trawangan ini seperti kita berada di negara Eropa atau negara Jepang, karena sepanjang perjalanan sudah tumbuh pohonan yang rimbun dan bunga-bunga yang indah. Sedangkan di sebelah kiri terdapat banyak sekali deretan restoran maupun kafe-kafe. Gili Trawangan kini sudah mulai rame karena terlihat banyak sekali para wisatawan asing atau mancanegara dan para wisatawan domestik yang sudah berkunjung di Gili Trawangan ini. Hotel, restoran, kafe, dan toko-toko di sepanjang jalan utama ini sudah mulai buka. Ini menandakan bahwa tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Menurut informasi yang kami dapat dari warga setempat, tidak kurang dari 100 wisatawan asing atau mancanegara datang di Gili Trawangan. Sebelum terjadi gempa bumi dan wabah corona yang ada di Indonesia, Gili Trawangan selalu ramai pada bulan Juni, Juli hingga Desember. Ramainya para wisatawan asing yang datang di Gili Trawangan ini tidak terlepas dari sudah redanya COVID-19 atau Corona. Dunia pariwisata di Gili Trawangan sudah mulai menggeliat. Kita berharap ke depan Gili Trawangan ini akan pulih seperti tahun 90-an dan tahun 2000-an yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Oh ya, jalur yang kita lalui ini adalah jalur utama dari pelabuhan Gili Trawangan menuju ke pertigaan persis di depan restoran La Momba. Kalau dari arah pelabuhan Gili Trawangan belok kanan. Sepanjang perjalanan Anda juga akan dihibur dengan dentuman musik yang berbeda-beda dari setiap restoran maupun kafe yang ada di pinggir pantai. Di sebelah kanan saya ini adalah deretan kafe dan restoran yang ada persis di pinggir pantai sebagai tempat sunbathing. Go on.
Gili Trawangan ini terkenal dengan sebutan surganya para wisatawan. Gili Trawangan ini para wisatawan dimanjakan dengan panorama pantai yang indah dan berpasir putih. Airnya yang jernih dan tenang sangat cocok dijadikan sebagai tempat berenang. Di pinggir pantai ini para wisatawan bisa menikmati sunset di sore hari dan sunrise di pagi hari. Bersepeda merupakan transportasi favorit bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Thank you.
Mari berkunjung menikmati liburan Anda di Gili Trawangan, Gili yang indah dan menawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next video. Bye.